Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Perbicaraan kes saman Siti Nurdiana terhadap 5 sekawan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa ditangguhkan susulan penyanyi berkenaan sukar untuk bercakap. Peguam yang mewakili penyanyi itu, Abang Azran Abang Arifin, memberitahu keputusan itu turut mendapat persetujuan Hakim Dr. John Lee Kiao Ho alias Muhammad John yang mendengar kes berkenaan. Siti Nurdiana mengalami kesukaran bercakap dan sudah pun mendapat sijil cuti sakit daripada Hospital Kerajaan. Kes hari ini, Selasa, mendapat kebenaran untuk ditangguhkan oleh hakim dan akan bersambung semula pada esok pagi iaitu Rabu, katanya ketika ditemui MSAT. Sementara itu, pengurusnya Muhammad Al-Anas Osman, 39, memberitahu penyanyi tersebut berdepan masalah suara sejak minggu lalu dan keadaannya semakin parah pada pagi Selasa. Anas berkata Siti Nurdiana atau Nana juga diberikan cuti sakit selama 11 hari selepas berjumpa dengan dokter pakar. Tampaknya penyanyi itu juga tidak digalakkan untuk berkomunikasi secara lisan bagi memastikan keadaannya pulih dengan segera. Sudah seminggu Nana tidak ada suara, sekarang masih menerima rawatan di hospital. Atas nasihat pakar, Nana tidak boleh bercakap. Nana hanya akan berkomunikasi menggunakan telepon ataupun bahasa isyarat, ujur pengurus Nana. Sementara itu, Anas turut meminta peminat mendoakan kesehatan penyanyi itu agar kembali pulih dan boleh mengadakan persembahan dengan baik di peringkat paru akhir All-Star Gegar Vaganza Ahad ini. Dia masih lagi dalam rawatan dan mengambil segala ubat yang diberikan. Insya Allah doakan Nana kembali sehat, kata Anas. Isu membabitkan penyanyi Siti Nurdiana bersama 5 sekawan termasuk penyanyi Lansolo dan Syura Badron bermula apabila selebriti tersebut memfailkan saman berjumlah 2.5 juta pada 3 Ogos 2021. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.